Actually, Yopi pernah bilang jangan pernah sebut nama orang lain, tapi ini gak apa-apa. Kubo. Ingat, Yopi juga pernah ke band. Oke, gini guys, dengerin Yopi. Gak usah panik. Kalian FYI, Yopi juga dulu pernah channelnya hilang, kena terminated, kena ban sama YouTube. Tapi tenang, itu besoknya udah balik lagi, semoga aja. Tenang, ini channel Yopi aja bisa balik. Tenang kok, ini manajemen-manajemen Whole Life Indonesia. Kita semuanya ahli-ahli, pandai-pandai. Jadi pasti dalam 1 atau 2 hari, 3 hari maksimal itu pasti akan balik lagi gitu. Actually Yopi gak suka sih kalau ada orang bahas orang lain. Kalau yang gak penting ini ya. Kalau yang gak penting Yopi gak suka sih tiba-tiba OOT bahas orang lain. Tapi kalau kayak gini ini penting, ini gak apa-apa kok. Ini gak apa-apa. Jadi kalian emang tahu konteks jadi gak apa-apa. Ini Mika dari Niji Sanji aja kan katanya tadi. Apa sih? Tadi Yopi buka-buka Twitter, channel dia juga kena ban ya.